Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku akan berbagi resep sehat lagi ya. Selamat mengikuti. Ini adalah resep herbal alami untuk menurunkan darah tinggi atau untuk menetralkan tekanan darah. Nah, siapkan seledri batang, lalu rendam dengan air. Bila perlu tambahkan sedikit baking soda. Nah, manfaatnya adalah apabila masih terdapat sisa pupuk kimia atau kotoran lain, maka akan tercuci dengan sempurna. Rendam selama 30-40 menit, lalu cuci bersih dan tiriskan. Pertama-tama siapkan mesin juicer. Potong kecil-kecil seledri batang, lalu kita blender hingga terkumpul semua jusnya. Blender hingga jusnya terkumpul sebanyak 450 ml. Setelah itu, teman-teman bisa menyaringnya untuk lebih cair lagi. Tapi apabila teman-teman suka langsung untuk meminumnya, silahkan untuk langsung meminumnya. Minum jus ini setiap hari hingga tekanan darah tinggi kita stabil. Nah, jus ini aman untuk dikonsumsi setiap hari ya teman-teman. Apabila teman-teman tidak suka setiap hari, boleh teman-teman meminumnya 2 atau 3 hari sekali. Jus ini aman diminum dalam jangka waktu panjang. Selamat mencoba teman-teman.